nggak sengaja sih, nggak sengaja, cuman ya nggak sengaja oh dijodohin gitu, enggak. Memang pas lagi saya lagi jalan, terus auranya lagi, Mbak di mana, gini-gini, aku lagi sama temen, begini-gini, lagi sama sahabat aku, bla bla bla. Pas lihat Aura lagi mau bikin itu apa namanya ya, terus inilah, terus suka ngelihat, sama-sama suka, si cowoknya juga ngelihat Aura kok cantik, si ceweknya ngeliatin kok ganteng banget kali gitu, ya udah pas. Erik, sosok Erik ya, Erik itu kocak banget anaknya, terus orangnya juga easy going, tapi ya agak-agak mudian dikit sih, cuman all in all dia baik banget, dia baik asli, dan nggak kalau positive thinking gitu loh orangnya. Memang aku sih setuju banget mereka berdua jadian gitu, cocok lah.